Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di rumah Dekor Yulis Channel ya teman-teman. Di video kali ini Yulis akan berbagi cara membuat hantaran dari baju tidur ataupun piyama. Nah, jadi meskipun sebelumnya Yulis pernah nge-share juga cara membuat hantaran dari baju tidur atau piyama, tapi Yulis akan share lagi dengan model yang berbeda ya teman-teman. Nah, nanti untuk hasil akhirnya akan seperti ini ya. Kalian yang penasaran caranya bagaimana membuat hantaran baju tidur dengan model yang ini, jangan lupa ikuti terus videonya sampai akhir. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat hantaran baju tidur kali ini yaitu di sini ada baju tidurnya, kemudian ini ada jarum pentul, kemudian ada karet gelangnya, kemudian ini ada tali pita ukuran setengah ir, dan ini ada gunting, kemudian ini ada bunga artificialnya, kemudian ini ada daun rambat artificialnya, dan ini ada kotak hantarannya. Ukurannya ini Yulis pakai 32x22 cm untuk panjang kali lebarnya. Kalau begitu lanjut ke proses pembuatannya.
ya teman-teman caranya untuk membuat hantaran baju tidur ataupun piyamanya. Nah ini dia hasil akhirnya, bisa kalian lihat seperti ini ya teman-teman. Sip. Jangan lupa dipraktekkan ya teman-teman. Itu ya tadi caranya. Semoga kalian suka dan merasa terbantu dengan video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Kemudian kalau kalian ada pertanyaan ataupun saran ataupun masukan, silakan isi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share juga videonya ke teman-teman kalian ataupun di sosial media kalian, supaya kita bisa belajar bareng seputar hantaran dan maharnya ya teman-teman. Untuk yang belum subscribe, pastikan subscribe dulu supaya kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Rumah Dekor Yulis Channel. Selamat mencoba dan mempraktikkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.